Okay, settings semua dah right. Hi, so it's been a long time guys. Dah lama kita tak jumpa. The first thing, benda yang aku nak cakap, aku minta maaf sangat-sangat sebab dah lama tak upload video. Aku rindu korang sebab dah lama gila tu tak jumpa korang. Jadi video ni takkan jadi video yang lama. Video ni akan jadi video yang sekejap je, video yang ringkas. Aku pun malas nak buat video panjang-panjang. Sekarang pukul 12:30 AM. Jadi sebenarnya first kali aku nak cakap, tapi je lagu ni bosan lah. Tukar lagu eh. Kita tukar lagu. Eh, Haji pun tertukar. Okay, lagu dah tukar. So aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat-umat Islam di luar sana, kepada semua orang-orang kat luar sana. And aku nak minta maaf. Aku minta maaf kosong-kosong, okay. Aku minta maaf dekat family aku, dekat kawan-kawan aku, dekat viewer-viewer aku sekarang. Aku minta maaf lah kalau aku ada sakit hati korang. Sebenarnya aku nak bagi tahu, aku dah ada PC baru. Aku beli dah lama. Tak ada, dah lama, dalam minggu lepas. Hari ni 25 hari bulan 5. Aku beli dalam minggu lepas lah. Minggu lepas, ha, tak tahu lah bila tu. Aku akan review sikit PC baru aku. Sebab aku tak ada buat video unboxing. Aku hari tu macam, I don't know. So aku akan buat sikit video about my PC, okay? Okay, so okay, right. Di sini ada keyboard aku. Okay, keyboard. Ni monitor. Monitor ni aku buka Google untuk jadikan dia lighting, okay? And di sini kita ada mouse kita, okay? Okay, ini dia the beast. Okay. So jadi aku beli PC ni dengan dia punya casing ni dapat free 4 RGB fan. Okay, itu satu, itu dua, itu tiga, itu empat. Okay, aku akan bagi tahu spek-spek PC ni. Jadi spek PC ni, graphic card dia Nvidia GTX 1660 and RAM dia 8GB. Dia punya processor AMD Ryzen. Processor dia dekat dalam ni, yang kat belakang kipas ni ada AMD Ryzen 3. Okay, alright. Punya power supply 550W, 240 SSD. Dia tak menggunakan HDD hard drive. Sebab kalau pakai hard drive dia macam lambat sikit. Kalau pakai SSD ni dia macam lagi mencepatkan lagi kau punya PC ni. Ha, kau buat apa-apa pun cepat. Kau copy paste benda apa, benda-benda besar pun dia akan jadi cepat daripada HDD hard drive. Okay, casing first player. And tapi dia ni ada apa orang kata tempered glass untuk bagi nampak dalam. Alright, tu ada graphic card dia dekat situ. Ni graphic card dia ni, sorry lah, tak ada lighting yang bagus. Yes, alright, that's all. And aku nak cakap lagi satu benda. Sebenarnya kan, korang semua kena subscribe tau. Subscribe channel aku. Sebab bila korang subscribe kan, korang adalah seorang yang unlimited, orang kata unlimited. Oh, lagi satu, kalau harga PC ni aku tak nak bagi tahu kat sini sebab nanti ada orang kata ria. Okay, so kalau korang nak tahu harga PC ni, korang PM aku, DM kat IG. Jangan lupa subscribe, okay? Share, like, comment. Alright, we out.